bersama Ki Hajar. Kita harus belajar. Halo sahabat Ki Hajar, kita harus belajar. Senang sekali saya Tegar bisa menjumpai sahabat dalam kuis harian Ki Hajar 2019. Untuk bisa menjawab pertanyaan kuis, kalian harus menyaksikan tayangan berikut ini. Karena soal yang diberikan akan berhubungan dengan video tersebut. Selamat menyaksikan. Oke sobat muda, sekarang ini aku udah nyampe di Bandung. Wah, dan ternyata udaranya sejuk banget. Ini bisa membuat badan kita jauh lebih segar. Dan kamu tahu nggak, luasnya kota Bandung itu sekitar 167,92 km persegi. Dan penduduknya mencapai 2,3 juta jiwa. Tapi kalau weekend, apalagi liburnya 3 hari, itu Bandung padet banget dengan kendaraan bertanda B. Dan menurut data Dinas Jasa Marga pada bulan Mei 2005 itu menunjukkan bahwa jumlah kendaraan yang masuk ke kota Bandung melewati pintu tol Paster mencapai 22.026 per harinya. Tapi yang melewati pintu tol Muhammad Toha itu hanya 10.192 per harinya. Tapi masih ada jalur lain kok yang bisa kita lewati untuk masuk ke kota Bandung. Itu antara lain Subang Lembang. Nah, itu biasanya keluarnya di Jalan Setiabudi. Dan data menunjukkan terjadinya kenaikan jumlah kendaraan yang masuk ke kota Bandung pada hari Sabtu dan Minggu. Itu naiknya sampai 35% dari hari biasa. Berarti 123.206 kendaraan. Wah, banyak sekali yang sering ke Bandung ya. Tapi sebenarnya mereka tuh ngapain aja sih di sini? Halo sahabat Ki Hajar, kita harus belajar. Tadi telah kita saksikan tayangan yang sangat menarik. Nah, soal yang akan dibacakan berikut ini berhubungan dengan video yang baru saja kita saksikan. Simak baik-baik ya. Kode soal D37, jenjang SMK, mata pelajaran matematika. Berdasarkan tayangan yang telah disaksikan tadi, jika pada hari Sabtu dan Minggu, prosentase kendaraan yang melalui selain Jalan Paster dan M. Toha adalah A. 73,85, B. 74,85. Bagaimana sahabat? Kalian pasti sudah tahu jawabannya kan? Jawaban soal dapat kalian kirimkan melalui SMS ke 0811-1136-783. Sekali lagi 0811-1136-783. Dengan cara ketik PIN spasi kode soal spasi jawaban. Sekali lagi ketik PIN spasi kode soal spasi jawaban. Contoh 208478 spasi D1 spasi B. Sedangkan untuk kalian yang belum terdaftar, kalian bisa mendaftar dengan cara ketik nama, tanda pagar, jenjang, tanda pagar, sekolah, tanda pagar, alamat sekolah, tanda pagar, provinsi. Sekali lagi, ketik nama, tanda pagar, jenjang, tanda pagar, sekolah, tanda pagar, alamat sekolah, tanda pagar, provinsi. Jenjang 1 untuk sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah. Jenjang 2 untuk sekolah menengah pertama dan madrasah sanawiyah. Jenjang 3 untuk sekolah menengah atas dan madrasah aliyah. Jenjang 4 untuk sekolah menengah kejuruan dan madrasah aliyah kejuruan. Contoh Hasan Arif tanda pagar 4 tanda pagar SMKN 41 Jakarta tanda pagar Jalan Komplek Timah Cilandak tanda pagar DKI Jakarta. Kirim SMS ke 0811-1136-783. Untuk informasi lebih lanjut, kalian dapat mengakses http://2/2kali.tva.kemdikbud.go.id. Kemudian pilih menu Ki Hajar. Jangan lewatkan kuis harian Ki Hajar selanjutnya ya.
hanya di Televisi Edukasi, televisi yang santun dan mencerdaskan. Sampai jumpa. Bersama Ki Hajar.